の話を聞いてなかった？僕がいつ勝手に判断する権利を与えた。Oke guys, kembali lagi bersama saya Sayokos. Dan di video kali ini saya akan mengajarkan lagi ke kalian cara membuat jedak-jeduk 3D lagi di aplikasi Alic Motion guys. Dan untuk contoh hasil videonya seperti yang ada di awal video tadi ya guys ya. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga kalian aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini guys. Nah oke, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, mendingan kita langsung masuk ke aplikasi Alic Motion guys. Nah, oke guys, jadi jika udah masuk di aplikasi Alic Motion-nya, di sini kalian tinggal tandain dulu untuk durasi beat-nya, kalian sesuaikan aja sesuai di komentar paling atas ya guys ya. Nah, jika sudah di sini kalian pergi ke bagian paling awal dulu. Nah, di sini klik aja icon plus, pilih media lalu masukkan untuk background-nya dulu guys. Nah, untuk contoh background-nya seperti ini ya guys ya. Nah, di sini kalian tinggal klik aja di bagian move dan transform, klik di bagian Z lalu di bagian Z ini kalian bisa turunin jadi 4000. Nah, 4000 seperti ini, dia sudah pergi ke bagian perbesarannya, guys. Nah, di sini kalian tinggal perbesar lagi seperti ini. Nah, di sini kalian fullin seperti ini ya, guys ya, untuk perbesarannya. Nah, fullin seperti ini, guys. Nah, jika sudah kalian bisa kembali aja dan di sini kalian bisa masukkan untuk mentahannya lagi. Nah, di sini klik aja icon plus, pilih media. Nah, di sini kan aku bakalan kasih mentahan robot, guys. Kalau kalian nggak kasih mentahannya, kalian nggak apa-apa, guys. Kalian tinggal nggak usah kasih mentahan robotnya. Nah, untuk contoh mentahan yang kedua seperti ini ya guys ya. Nah, di sini untuk mentahan robotnya kalian tinggal pergi ke bagian move dan transform, klik di bagian Z lalu di bagian Z ini kalian tinggal turunin jadi 3500. Nah, jika sudah kalian tinggal klik di bagian perbesarannya, kalian tinggal besarin seperti ini. Nah, besarin aja seperti ini. Jika sudah kalian tinggal pindahin di bagian atas ini guys. Nah, jika sudah kembali aja. Terus di sini klik lagi icon plus, pilih media lalu masukkan untuk mentahannya lagi. Nah, kalian masukin aja mentahan yang seperti ini. Nah, di bagian mentahan yang ini kalian tinggal klik di bagian Z, lalu di bagian Z-nya kalian turunin jadi 3000, guys. Nah, jika sudah kalian tinggal perbesar lagi seperti semula. Nah, kalian besarin aja kayak gini. Nah, jika sudah kembali lagi, klik lagi icon plus, pilih media lalu masukkan untuk mentahan yang berikutnya ya. Nah, untuk mentahan yang berikutnya yang seperti ini. Nah, di sini untuk mentahan yang berikutnya klik di bagian Z juga lalu di bagian Z ini kalian turunin jadi 2800. Nah, dia sudah kalian tinggal perbesar seperti ini, guys. Nah, kalian tinggal besarin aja kayak gini. Nah, dia sudah kembali aja. Klik lagi icon plus, pilih media lalu masukkan untuk mentahannya lagi. Nah, kalian masukkan mentahan yang seperti ini. Nah, seperti ini ya, guys ya. Nah, jadi sudah klik juga di bagian Z-nya. Nah, di bagian Z ini kalian turunin jadi 2500. Ya sudah, kalian tinggal perbesar kayak gini. Nah, jadi sudah di sini untuk di bagian posisi X dan Y-nya kalian geser ke agak ke atas seperti ini ya. Nah, seperti ini juga sudah kembali aja. Nah, terus dia sudah kalian klik lagi icon plus, pilih media lalu masukkan untuk mentahannya lagi. Nah, untuk contoh mentahan yang berikutnya seperti ini, guys. Nah, di sini untuk klik di bagian Z-nya, untuk di bagian Z-nya kalian bisa turunin jadi 2000. Nah, jadi sudah kalian tinggal perbesar lagi kayak gini. Nah, jika sudah klik di bagian X dan Y, lalu di sini kalian bisa posisikan agak ke atas seperti ini ya. Nah, jadi sudah guys, kalian bisa kembali aja. Klik aja icon plus, pilih media, lalu di sini kalian bisa masukkan untuk mentahannya lagi. Nah, jadi sudah seperti ini guys. Di sini kalian klik aja icon plus lagi, pilih media, lalu di sini kalian bisa masukkan untuk foto PNG-nya guys. Nah, untuk contoh foto PNG-nya seperti ini, kalian bisa turunin aja di bagian Z-nya ini jadi 1800. Nah, jadi sudah kalian bisa kecilin dulu, kalian taruh terserah kalian guys ya. Di sini aku taruh di sini. Nah, di bawah sini. Nah, kalian bisa kecilin aja untuk fotonya.
Nah, jika sudah guys, kalian bisa kembali aja, terus klik lagi icon plus, pilih media, masukin untuk mentahnya lagi. Nah, di sini kalian bisa masukin mentahan yang seperti ini. Nah, jika sudah, di sini klik di bagian move dan transform, klik di bagian Z, lalu di sini kalian turunin jadi 1500. Nah, jika sudah, kalian bisa perbesar aja kayak gini. Nah, terus di bagian posisinya kalian bisa naikkan seperti ini ya guys ya. Kalian pasin aja dengan foto PNG-nya. Taruhnya di bagian belakang foto PNG ya, seperti ini. Nah, jika sudah kalian bisa kembali aja. Terus di sini untuk foto PNG-nya kalian gandakan satu layer. Nah, jika sudah di sini klik lagi icon plus, pilih media lalu masukkan untuk mentahnya lagi guys. Nah, di sini kalian bisa masukkan untuk mentahan rumputnya. Nah, untuk mentahan rumputnya ini kalian pergi aja ke bagian Z. Lalu di bagian Z ini kalian bisa turunin jadi 1000. Nah, jika sudah kalian tinggal perbesar kayak gini. Terus taruh aja untuk posisinya seperti ini guys. Nah, jika sudah kalian gandakan aja untuk rumputnya ini sampai 5 layer ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah di bagian sini rumputnya aku nonaktifin dulu. Kalian bisa aktifkan 2 rumput dulu seperti ini. Nah, jika sudah untuk yang rumput yang kedua yang udah kalian gandakan, kalian tinggal perkecil aja di bagian Z-nya ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi 1000-an ini ya guys ya. Terus ya sudah kalian kembali, terus aktifin untuk rumput yang ketiga. Nah, di bagian rumput yang ketiga ini juga sama, kalian tinggal kecilin di bagian Z-nya kayak gini. Nah, ya sudah kalian bisa kembali. Terus yang rumput keempat juga sama, kalian tinggal klik aja di bagian rumputnya, klik di bagian move dan transform, klik di bagian Z, lalu di bagian Z ini kalian turunin seperti ini. Kalian kecilin angkanya ini ya guys ya. Nah, seperti ini. Ya sudah, kembali lagi. Terus untuk rumput yang terakhir juga sama ya guys ya. Kalian tinggal kecilin aja di bagian Z-nya ini. Terus jika sudah di sini kan terus jika kurang besar untuk rumputnya, kalian tinggal perbesar aja guys. Yang penting di bagian Z-nya ini udah dikecilin. Nah, jika sudah seperti ini, kalian kembali aja. Terus di sini kalian klik aja icon plus, pilih media, lalu masukkan untuk mentahnya lagi. Nah, di bagian mentahan yang satunya ini seperti ini, kalian tinggal kecilin seperti ini guys. Nah, kecilin 500 ya guys ya. Kecilin aja sampai 500. Terus jika sudah kalian tinggal perbesar seperti ini. Nah, jika sudah di sini kalian tinggal klik aja mentahnya, klik di bagian Z-nya, klik di bagian X dan Y-nya, terus kalian tinggal turunin kayak gini. Nah, kalian tinggal turunin aja kayak gini. Jika sudah kembali, klik lagi icon plus, pilih media lalu masukin untuk mentahnya lagi. Nah, untuk mentahnya lagi seperti ini, kalian tinggal klik di bagian Z. Lalu di bagian Z ini kalian bisa turunin aja jadi 100 guys. Nah, klik di bagian X dan Y, kalian tinggal turunin di bawah sini, lalu perbesar aja seperti ini. Nah, seperti ini ya guys ya. Jika sudah, kembali aja. Terus klik lagi icon plus, pilih media, masukkan mentahan yang terakhir. Kalian tinggal masukin mentahan yang kayak gini. Nah, di sini untuk mentahan di bagian Z nya kalian bisa biarin aja. Terus di bagian X dan Y kalian bisa turunin seperti ini. Nah, kalian bisa perbesar dikit seperti ini. Ya sudah, kembali aja. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya guys ya. Nah, di sini kalian tinggal pergi aja di durasi bit 10 lewat 5. Nah, di sini klik aja icon ini, pilih semua layer kecuali untuk audionya. Kalian tinggal klik aja icon yang ada di bawah pojok kiri ini. Nah, seperti ini guys. Nah, jika sudah kalian panjangin semuanya sampai sini, kalian tinggal klik di bagian foto PNG-nya. Nah, kalian klik di bagian foto PNG yang udah kalian gandakan tadi, yang di bawah ini ya guys ya. Nah, kalian klik di bagian efeknya, kalian tambahkan efek. Nah, di sini kalian bisa pergi aja ke bagian distortion atau warp. Nah, di sini kalian pilih yang lengkungan fraktal ini. Nah, di efek lengkungan fraktalnya, klik di bagian posisinya, klik di bagian yang Y ini ya guys ya. Nah, yang Y ini kalian bisa tambahkan dulu satu buah keyframe di bagian awal, terus kalian pergi ke bagian paling akhir. Nah, di bagian paling akhir ini kalian ubah aja jadi negatif 800 guys. Nah, negatif 800 seperti ini. Nah, jika sudah, klik di bagian parallax-nya, klik di bagian Y juga, tambahkan satu buah keyframe di bagian akhir, sama di bagian awalnya. Terus yang di bagian akhir tadi, sama guys ya, kalian tinggal turunin jadi negatif 800. Nah, di sini negatif 800. Yang penting negatif 800-an ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah guys, di sini klik di bagian magnitude-nya. Di bagian magnitude-nya kalian bisa turunin jadi 0,360.
Kalian bisa, nah jika sudah guys, kalian tinggal klik aja di bagian magnitude-nya, kalian bisa naikkan aja jadi 0,360. Nah jika sudah, klik di bagian detailnya. Di bagian detailnya kalian naikkan jadi 4,00. Nah jadi sudah guys, kalian bisa kembali aja, klik tambahkan efek lagi, pergi aja ke bagian warna dan cahaya, lalu di sini pilih yang hamparan gradien ini. Nah di warna hamparan gradien ini terserah kalian ya guys ya, kalian tinggal sesuaikan aja untuk warnanya ini sesuai dengan foto yang foto kalian ya guys ya. Nah untuk contohnya seperti ini, jika sudah kalian bisa kembali aja, klik lagi tambahkan efek, pergi ke bagian warna dan cahaya, pilih yang paparan atau gamma ini. Nah di bagian efek paparan atau gammanya, kalian bisa naikkan dulu dikit exposure-nya seperti ini. Nah jika sudah kembali aja, terus kembali lagi. Nah jika sudah guys, di sini kan di durasi 5.26 di videoku yang di awal, itu kan fotonya berganti ya guys ya. Jadi di sini aku bakalan ganti lagi untuk fotonya seperti ini. Kalau kalian nggak ganti nggak apa-apa guys. Nah di sini aku bakalan ganti fotonya. Nah di sini kan aku ganti fotonya kayak gini. Nah di sini kalau kalian nggak ganti nggak apa-apa ya guys ya. Kalian nggak usah ganti. Nah jadi sudah guys, di sini di durasi 5.26 ini kalian bisa tambahkan untuk teks namanya ya guys ya. Kalian tinggal klik aja icon plus, lalu pilih teks, lalu kalian tinggal tuliskan aja untuk namanya guys. Nah jika sudah, di sini untuk warnanya aku pilih yang warna putih. Nah jika sudah, di sini aku perbesar dulu untuk teksnya seperti ini. Nah jika sudah guys, di sini untuk teksnya kalian panjangin sampai durasi paling akhir. Terus jika sudah kalian gandakan satu layer, klik teks yang di bawah, klik di bagian border dan bayangan, aktifkan bayangannya. Nah aktifkan aja bayangannya seperti ini. Terus jika sudah, klik di bagian tambahkan border ini, kalian tambahkan border, pilih yang di luar. Nah seperti ini guys, kalian tambahkan border seperti ini ya guys ya. Nah jadi sudah, kalian bisa kembali aja. Terus kalian klik aja sampai teksnya sampai berwarna hijau seperti ini. Terus klik gabungin jadi satu grup, tapi cuma satu teks aja ya guys ya. Kalian klik seperti itu yang udah diaktifkan di bagian bordernya tadi. Nah jadi sudah, klik aja di bagian grupnya ini, klik di bagian efeknya, tambahkan efek. Nah di sini kalian bisa pergi ke bagian Dirtosi atau Warp. Nah di sini kalian bisa pergi aja ke bagian prosedural, terus dipilih yang bubung fraktal ini. Nah di bagian evolusinya ini kalian bisa ubah jadi 3,3 guys. 3,3. Nah di bagian evolusinya ini kalian bisa ubah aja jadi 3,00. Nah jadi sudah, di bagian skalanya ini kalian bisa ubah aja jadi 1,50. Nah jadi sudah guys, di sini kalian scroll lagi ke bagian bawah. Nah di bagian Nah jika sudah guys, di sini kalian scroll lagi ke bagian bawah, untuk oktavnya kalian bisa turunin jadi 1. Terus untuk warnanya ini terserah kalian guys, kalian tinggal sesuaikan aja dengan fotonya ya guys ya. Nah di sini contohnya aku buat seperti ini. Jika sudah kalian bisa kembali aja, terus kembali lagi. Nah jika sudah, di sini di bagian grupnya, di bagian grupnya tadi kalian bisa tambahkan lagi untuk efeknya. Nah di sini kalian tinggal ketikkan aja efek cahaya lembut. Nah jadi sudah, klik di bagian efek cahaya lembutnya, untuk difusinya kalian bisa ubah jadi 0,650. Nah jadi sudah, untuk di bagian thresholdnya ini kalian ubah jadi 0,600 juga. Nah jadi sudah, untuk intensity,
Nah, jadi sudah guys, kalian bisa kembali aja lalu kembali lagi. Nah, di sini untuk di bagian kedua teks ini kalian bisa gabungin jadi satu grup. Nah, jadi sudah kalian gabungin jadi satu grup, di sini pergi ke bagian move dan transform, klik di bagian Z-nya lalu di bagian Z kalian turunin jadi 100 guys. Nah, jadi sudah kalian tinggal taruh aja untuk posisinya ini di bagian atas. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, di sini aku bakalan tambahkan lagi untuk teks namanya ini. Nah, seperti ini guys. Nah, di sini aku tambahin teks lagi seperti ini. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, jadi sudah guys, di bagian teksnya ini kalian bisa tambahkan lagi untuk efeknya. Kalian klik tambahkan efek. Terus di sini kalian bisa ketikkan aja efek usap guys. Nah, jadi sudah untuk di bagian awalnya ini kalian bisa tambahkan dulu satu buah keyframe di bagian awal sama di bagian durasi beat yang kedua ini. Nah, di bagian awal ini untuk di bagian awalnya kalian bisa turunin seperti ini. Nah, kalian bisa fullin seperti ini. Nah, jadi sudah guys, di bagian keyframe yang di bagian awal kalian bisa naikkan jadi 50% guys. Nah, kalian naikkan jadi 50. Nah, jadi sudah klik di bagian akhirnya, tambahin satu buah keyframe di bagian awal sama di bagian tengah. Terus yang di bagian awal ini kalian kurangi 50. Nah, jadi sudah di bagian filternya ini terserah kalian, kalian tinggal ubah aja jadi 1,0 ya. Nah, seperti ini. Terus di bagian awalnya ini kalian bisa tambahkan kurva yang nomor 4 aja. Terus yang di bagian akhir juga kalian tambahkan kurva yang nomor 4. Nah, jadinya seperti ini ya guys ya. Nah, jadi sudah seperti ini guys. Di sini kalian kembali lagi di bagian paling awal, klik aja icon plus, pilih objek lalu pilih yang 0 ini. Nah, di bagian 01-nya kalian bisa panjangin sampai durasi 10:05 ya guys ya. Nah, jadi sudah kalian tinggal gabungin aja semuanya satu-satu, kalian gabungin ke 01-nya ini. Nah, kalian tinggal klik dari grupnya ini. Klik icon yang ada di samping tempat sampah lalu klik yang 01. Nah, seperti ini, kalian tinggal lakukan aja ke semua mentahan ini sampai backgroundnya ya guys ya. Kalian klik gabungin ke 01-nya. Nah, jadi sudah kalian gabungin semuanya ke 01-nya, kalian tinggal klik di bagian 01, klik di bagian move dan transform, tambahin satu buah keyframe di bagian awal ke beat selanjutnya, di bagian beat yang durasi 5:26 ini, tambahin lagi, klik di bagian Z-nya, lalu di bagian Z ini kalian bisa turunin seperti ini. Nah, kalian arahkan aja ke bagian foto PNG-nya, guys. Nah, di sini untuk posisi X dan Y-nya kalian bisa turunin. Nah, kalian arahkan lagi seperti ini. Nah, kalian tinggal arahkan aja ke bagian foto PNG-nya seperti ini ya, guys ya. Nah, jadi sudah guys, klik di bagian kurvanya, pilih kurva nomor 4, kalian tinggal tarik seperti ini. Nah, jadi sudah kembali aja. Terus di bagian 01-nya ini kalian tinggal tambahkan 0 lagi. Nah, di sini untuk 02-nya kalian panjangin juga sampai durasi paling akhir. Nah, jadi sudah klik di bagian 01, klik icon yang ada di samping tempat sampah, klik yang 02. Nah, kalian untuk di bagian 01-nya kalian gabungin ke 02. Nah, jadi sudah klik di bagian 02-nya, tambahin keyframe di durasi sini ya guys ya, di daerah sini. Nah, di daerah tengah-tengah sini. Nah, jadi sudah kalian tambahkan lagi di bagian paling akhir. Nah, jadi sudah klik di bagian Z-nya, lalu di bagian Z ini kalian bisa turunin kayak gini. Nah, kalian kecilin lagi jadi seperti semula, guys. Nah, kayak gini. Terus di bagian X dan Y-nya kalian bisa naikin lagi. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, jadi sudah untuk kurvanya juga sama, kalian tinggal tambahkan kurva yang nomor 4, terus kalian tarik-tarik dikit seperti ini. Nah, jadi sudah kembali aja.
Nah, di sini untuk di bagian tahap satunya ya guys ya. Nah, terus di bagian tahap 2-nya kalian bisa kembali aja. Terus guys, untuk proyeknya yang ini kalian bisa gandakan aja. Nah, kalian gandakan aja untuk proyeknya. Jika sudah, klik proyek yang udah kalian gandakan. Nah, di sini kalian tinggal pilih semua layar kecuali untuk audionya. Terus kalian hapus aja semuanya. Nah, jika sudah guys, di sini kalian tinggal pergi aja di durasi bit 10:05. Nah, di sini kita buat untuk 3D-nya dulu ya guys ya. Kalian tinggal masukin dulu untuk mentahannya dulu. Kalian klik aja ikon plus, pilih media, lalu di sini masukkan untuk mentahannya dulu guys. Untuk background-nya seperti ini. Oh ya guys, untuk kalian yang ingin ubah warnanya, kalian tinggal kasih aja efek yang pergeseran hue ya guys ya, kalau kalian ingin ubah warna sesuai karakter kalian. Nah, di sini juga udah kalian juga udah kayak gini, kalian tinggal perbesar aja seperti ini. Nah, seperti ini ya guys ya. Jika sudah, kembali terus klik lagi ikon plus. Nah, di sini kalian bisa masukkan mentahan yang pohon seperti ini. Jika sudah, kalian kembali klik lagi ikon plus, pilih media, lalu masukkan mentahan yang seperti ini. Jika sudah, kembali lagi. Terus di sini kalian bisa masukkan untuk foto PNG-nya dulu guys. Nah, untuk contoh foto PNG-nya seperti ini, kalian tinggal kecilin aja untuk fotonya, kalian taruh di bagian sini. Jika sudah, kembali lagi, klik lagi ikon plus, pilih media, lalu masukkan lagi untuk mentahannya. Nah, kalian masukin mentahan yang seperti ini guys. Kalian tinggal perbesar aja mentahannya seperti ini. Kalian fullin jadi satu layar seperti ini ya guys ya. Jika sudah, kembali klik lagi ikon plus, pilih media, lalu masukkan untuk mentahannya lagi. Nah, mentahannya lagi seperti ini. Kalian tinggal perbesar lagi seperti ini guys. Nah, jika sudah, kembali lagi, klik lagi ikon plus, pilih media, lalu di sini masukkan untuk mentahan yang terakhir. Nah, seperti ini. Kalian tinggal perbesar lagi untuk mentahannya. Nah, jadi sudah guys, kembali aja. Terus di sini untuk foto PNG-nya, kalau kurang turun ke bawah, kalian tinggal turunin seperti ini. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi sudah, untuk foto PNG-nya ini kalian gandakan sampai 3 layer guys. Nah, gandakan aja sampai 3 layer. Nah, jika udah guys, di sini kalian tinggal pergi aja di durasi 14 lewat 20 ini. Kalian tinggal pilih aja semua layer kecuali untuk audionya, kalian panjangin sampai sini. Nah, jika sudah guys, kalian tinggal klik aja foto PNG yang ketiga ini ya guys ya. Nah, yang di bagian paling bawah kalian klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Nah, di sini kalian bisa ketikkan aja efek offset guys. Nah, jika sudah, untuk di bagian X-nya ini kalian bisa tambahkan satu buah keyframe di bagian awal, terus kalian pergi ke bagian paling akhir. Nah, di bagian paling akhir kalian ubah jadi negatif 1400 guys. Kalian ubah aja jadi negatif 1400. Nah, jadi sudah seperti ini. Klik di bagian filternya, kalian ubah jadi 0,260. Nah, jadi sudah guys, di sini kalian klik lagi di bagian offsetnya, lalu klik di bagian yang di bagian tengah-tengah, kalian pergi ke bagian tengah-tengah ini, tambahin lagi satu buah keyframe, lalu di sini kalian bisa ubah aja di bagian X-nya ini jadi positif guys. Nah, positif 9000 ya guys ya. Nah, jadi sudah, kalian tambahkan kurvanya yang nomor 3 seperti ini. Nah, kalian tinggal tambahkan kurvanya yang nomor 3. Nah, oke, jadi jika udah seperti ini, kalian tinggal tambahkan efek yang ubin. Nah, untuk efek ubin ini kalian aktifkan untuk mirrornya. Jika sudah, kembali aja, tambahkan efek lagi. Nah, di sini klik di bagian blur. Nah, terus pilih yang buram direksional ini. Nah, untuk kekuatannya ini kalian ubah jadi 0,10. Jika sudah, kembali aja. Terus guys, jika sudah ini kan masih seperti ini guys ya, kalian tinggal klik aja kembali ke durasi 10:05, klik aja ikon plus, lalu pilih shape yang persegi.
edit bentuk, lalu di sini kalian tinggal besarin seperti ini. Nah, kalian bentuk dulu seperti ini. Jika sudah, klik di bagian blending dan opacity, pilih max lalu yang max. Lalu yang exclude, guys. Pilih max lalu yang exclude. Jika sudah, kalian tinggal taruh aja ke bagian atasnya seperti ini. Nah, kalian pasin aja dengan fotonya seperti ini ya, guys ya. Nah, jika sudah, kalian panjangin sampai durasi 14:20. Nah, jika sudah, guys, kalian tinggal gabungin aja untuk foto yang ketiga, foto panjang ketiga sama perseginya ini ya. Kalian gabungin jadi satu grup. Nah, seperti ini ya, guys ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa kembali dulu ke proyek yang pertama tadi. Nah, di sini kalian bisa salin efek sabernya di bagian foto PNG-nya, sama kalian salin untuk teks namanya, guys. Nah, kalian salin aja dua layer. Nah, jika sudah, kalian masuk lagi ke bagian project 3D kalian. Terus kalian tinggal tempel aja dua layernya dulu. Nah, di sini di bagian foto PNG, di bagian efek sabernya tadi, kalian salin efek, terus tempelin di bagian foto PNG yang kedua ini. Nah, untuk efek sabernya. Terus jika sudah, untuk di bagian foto PNG yang udah kalian salin satu layer tadi, kalian hapus aja. Nah, di sini untuk teksnya, kalian bisa pindah aja untuk teksnya di bagian awal ini. Nah, di sini kan nggak kelihatan ya, guys ya, untuk teksnya. Klik di bagian Z-nya, kalian ubah lagi di bagian Z-nya seperti ini. Nah, kalian kecilin aja sampai muncul lagi ya. Nah, jika sudah, kalian bisa kecilin aja. Kalian tinggal atur aja untuk posisinya. Di sini aku taruh di bagian sini, guys. Nah, jika sudah seperti ini, di sini kalian jangan lupa panjangin ya, guys ya. Terus di bagian efek usapnya kalian hapus aja. Terus jika sudah, kembali lagi. Nah, jika sudah seperti ini, guys, kita tinggal geser kanan kiri aja ya, guys ya. Nah, di sini kalian tinggal klik aja mentahan yang di bagian atas foto PNG. Nah, di sini kalian pergi ke bagian move dan transform. Tambah satu buah keyframe di bagian awal, terus ke batch selanjutnya, lalu di sini kalian tinggal geser ke kiri dikit seperti ini, guys. Nah, kalian geser aja dikit seperti ini. Jika sudah ke batch selanjutnya, kalian tinggal geser lagi dikit seperti ini. Nah, gesernya satu titik aja seperti ini ya, guys ya. Nah, dikit aja satu titik seperti ini. Nah, jika sudah, kalian tinggal pergi lagi ke durasi batch selanjutnya, lalu geser lagi seperti tadi. Nah, kalian lakukan aja sampai durasi paling akhirnya, guys. Nah, jika sudah, kalian tinggal tambahin kurvanya. Kalian tinggal tambahin kurvanya seperti ini. Klik titik 3, aktifkan overshoot, lalu pilih kurva nomor 2. Kalian tinggal tarik kurvanya kayak gini. Nah, seperti ini ya, guys ya, untuk kurvanya. Jika sudah, kalian salin salin kurva. Klik tempel kurva ke semua bingkai. Nah, jika sudah, kalian tinggal lakukan lagi. Kalian klik lagi mentahan yang di atasnya lagi. Klik move dan transform. Kalian get tambahin satu buah keyframe di bagian awal. Ke batch selanjutnya, kalian tinggal geser ke kiri dulu ya, guys ya. Geser ke kiri, jadi gesernya dikit aja. Tadi kan gesernya satu titik seperti ini. Sekarang kalian tinggal naikin dikit lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalian lakukan aja seperti ini sampai di bagian akhirnya lagi, guys. Nah, jika sudah, kalian tinggal tambahin tempel kurva ke semua bingkai. Jika sudah, kembali lagi, terus klik di bagian mentahan yang di atasnya lagi. Oh ya, guys, untuk di bagian teksnya ini, kalian taruh di bagian bawah mentahnya ini. Nah, di bagian bawah mentahan yang di atas tadi ya, guys ya. Nah, kalian turunin seperti ini. Jadi untuk teksnya tuh yang nomor 2. Nah, di bagian teksnya ini kalian tambahin shape dulu, guys. Nah, ini kan masih bentuknya kan masih persegi panjang seperti ini. Kalian tambahin dulu shape persegi, klik titik 3, renggangan ke area komposisi, lalu pilih max. Nah, jika sudah, kalian tinggal gabungin perseginya sama grup teksnya ini. Nah, jika sudah, kalian baru geser-geser untuk di bagian teksnya ini.
Nah, di bagian teksnya juga kalian bisa naikkan lagi untuk jaraknya lebih jauh lagi dari bagian yang mentahan yang di bawah teksnya ini ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, ya sudah guys, kalian tinggal tambahin kurvanya, klik titik 3, tempel kurva ke semua bingkai. Nah, ya sudah seperti ini, kalian kembali aja, terus klik mentahan yang terakhir ini, yang bagian atas. Klik di bagian move dan transform, tambahin satu buah keyframe di awal, terus ke batch selanjutnya kalian geser lagi untuk jarak gesernya lebih jauh dari teksnya ini ya guys ya. Nah, ya sudah guys, kalian tinggal tempel aja kurva ke semua bingkai. Nah, ya sudah seperti ini di bagian depannya ini. Sini tinggal di bagian belakangnya aja ya guys ya. Jadi untuk di bagian belakangnya kalian tinggal klik aja foto dari foto PNG yang kedua ini yang ada efek cybernya. Nah, di sini sama seperti tadi, kalian tinggal pergi ke bagian move dan transform, tambahin satu buah keyframe, ke batch selanjutnya tambah lagi, lalu di sini kalian gesernya ke kanan dulu ya guys ya. Kalian geser ke kanan dikit seperti ini. Nah, geser dikit terus ke bagian kiri. Nah, jadi kebalikan dari yang bagian atas tadi guys. Kalian tinggal geser-geser aja seperti itu sampai di bagian paling akhirnya lagi. Nah, di sini gesernya dari kanan ke kiri ya guys ya. Nah, ya sudah guys, kalian tinggal tempel aja kurva ke semua bingkai. Ya sudah, kembali. Terus jika sudah, di sini klik di bagian grup yang di bagian bawahnya lagi. Nah, di sini klik di bagian move dan transform, tambahin satu buah keyframe di bagian awal, ke batch selanjutnya kalian geser lagi ke sebelah kanan, lalu untuk jaraknya juga kalian tinggal di sini kalian geser lagi ke sebelah kanan dan gesernya jangan dikit aja, guys. Nah, ya sudah guys, kalian tinggal tempel aja kurva ke semua bingkai. Nah, di sini guys, kalian lakukan aja sampai di bagian backgroundnya ini ya guys ya. Jadi di sini aku bakalan percepat aja biar durasinya gak terlalu lama guys. Nah, jadi guys, jika udah kalian geser-geser sampai di bagian backgroundnya seperti ini, kalian tinggal klik aja di bagian foto PNG-nya ini. Klik di bagian efek, klik tambahkan efek, pergi ke bagian 3D, lalu pilih yang balik layar ini guys. Nah, di efek balik layarnya kalian tambahkan satu buah keyframe di bagian awal, ke batch selanjutnya, lalu di sini untuk sudutnya kalian ubah jadi 15. Nah, di sini kalian tinggal ke batch selanjutnya lagi, kalian ubah ke negatif 15. Nah, di sini kalian bolak-balik aja 15 dan negatif 15 sampai di bagian akhirnya guys ya. Nah, ya sudah, kalian tinggal tambahkan tempel kurva ke semua bingkai. Ya sudah, kalian tinggal salin aja untuk efek balik layarnya. Terus di sini kalian tinggal tempelin ke semua layarnya yang ada di sini, guys. Nah, jadi guys, ya udah kalian tempelin untuk efek balik layarnya. Nah, di sini kan untuk di bagian backgroundnya kan kepotong itu ya, guys ya. Nah, di sini kalian tinggal klik aja di bagian backgroundnya. Kalian tinggal perbesar dulu backgroundnya seperti ini. Nah, ya sudah, kalian tambahkan efek yang ubin, guys. Nah, kalian klik efek ubinnya, kalian tinggal aktifkan untuk mirrornya aja jika sudah, kembali. Nah, jika sudah seperti ini guys, di sini kalian bisa kembali lagi di durasi paling awalnya. Klik aja icon plus, pilih objek, lalu pilih yang 0 ini. Nah, di bagian 0-nya ini. Nah, di bagian 0-nya ini kalian bisa panjangin sampai durasi paling akhir guys. Nah, ya sudah, kalian tinggal gabungin semua layarnya ini dengan 01-nya ini.
Nah, ya sudah guys, di sini aku bakalan nonaktifin aja. Dan di sini aku bakalan nonaktifin di bagian layarnya ini biar gak ngeframe. Nah, ya sudah, kalian klik aja di bagian 01-nya. Nah, di bagian 01 tambahin 1 buah keyframe di bagian awal, terus di tengah-tengah juga tambahin lagi. Nah, di bagian awal ini kalian turunin seperti ini. Nah, kalian tinggal turunin aja seperti ini, terus di bagian bit selanjutnya juga kalian turunin seperti ini. Nah, ya sudah, kalian tinggal tambahin kurva di keyframe di setiap bitnya ini. Terus ya sudah, pergi ke bagian tengah-tengahnya, kalian naikkan lagi ke tengah-tengah seperti ini. Nah, kalian naikkan lagi untuk keyframe-nya di tengah-tengah seperti ini, guys. Nah, ya sudah guys, kalian tinggal tambahin kurvanya. Klik titik 3, nonaktifkan overshoot, pilih kurva nomor 3, kalian tinggal tarik seperti ini. Klik titik 3, salin kurva, klik titik 3, klik tempel kurva ke sebelah bingkai. Lalu kurvanya kalian bolak-balik seperti ini. Yang di bagian awal biarin seperti ini, terus yang di sini kalian balik seperti ini. Nah, kalian bolak-balik aja seperti ini ya guys ya, untuk kurvanya sampai di bagian paling akhir. Nah, ya sudah guys, di sini kalian bisa kembali aja, terus di sini kalian bisa nonaktifkan yang foto PNG-nya aja. Nah, jika udah jadi seperti ini, kalian tinggal pergi lagi ke bagian move dan transform. Pilih yang di bagian perbesaran, tambahin 1 buah keyframe di bagian awal, terus kalian bisa tambahin di setiap durasi bitnya dulu. Nah, sampai durasi 12:13 ini. Nah, di sini guys, kalian tinggal pergi ke durasi bit yang kedua. Nah, di sini kalian perbesar aja seperti ini. Nah, kalian perbesar dikit, terus yang di sini biarin. Terus yang di sini di durasi 11:18 kalian perbesar aja dikit seperti ini. Terus yang di sini biarin, di sini kalian bisa biarin dulu. Terus di sini tambahkan lagi di durasi 12:29 sama di durasi 14:04, lalu di durasi paling akhir. Nah, di durasi sini guys, di durasi 12:13 kalian perbesarin seperti ini lagi. Nah, terus di durasi 14:04 kalian besarin lagi. Nah, ya sudah, kalian tinggal tempel kurva ke sebelah bingkai. Nah, seperti ini ya guys ya untuk hasilnya. Nah, ya sudah, kalian kembali aja, terus di sini kalian tinggal pilih semua layer kecuali untuk audionya. Kalian tinggal geser ke sebelah depan sini. Nah, di sini untuk audionya kalian hapus aja, terus di sini kalian bisa aktifkan kembali, aktifkan aja semuanya. Terus kalian tinggal ekspor dulu untuk videonya ini guys. Video yang 3D-nya ini kalian ekspor dulu. Nah, ya sudah, kalian ekspor guys. Di sini kalian bisa kembalikan lagi sampai audionya muncul lagi. Nah, jika sudah muncul lagi untuk audionya, kalian bisa kembali aja. Terus untuk proyeknya ini, yang 3D-nya kalian gandakan lagi, guys. Nah, jika sudah, klik proyek 3D yang udah kalian gandakan. Terus di sini kalian pilih lagi semua layar kecuali untuk audionya, kalian hapus saja semuanya kecuali untuk audionya ini. Nah, jika sudah, guys, di sini pergi ke durasi 14:20, guys. Nah, di sini klik aja icon plus, pilih media, masukkan mentahan yang seperti ini. Nah, di sini untuk mentahnya kalian gandakan satu layer. Nah, di sini untuk yang di bagian kalian gandakan tadi, yang di bagian atas, klik di bagian efeknya, tambahkan efek, pergi ke bagian warna dan cahaya, scroll ke bawah, pilih yang warna solid ini. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa kecilin dulu seperti ini, guys. Nah, di bagian G-nya juga. Nah, jika sudah seperti ini, kalian pergi ke bagian edit bentuknya ini. Klik di bagian G-nya. Nah, di bagian sisinya, di bagian atas dan bawah ini kan masih belum sama di bagian sampingnya ini ya guys ya. Kalian tinggal klik di bagian G, lalu kalian sesuaikan untuk sisinya tuh biar sama seperti ini. Nah, jika sudah, kembali, klik di bagian mentahan yang di atasnya ini. Klik di bagian blending dan opacity, pilih mask, lalu yang exclude. Nah, jika sudah, kembali. Nah, di bagian sini guys, kalian tambahkan efek. Pergi ke bagian warna dan cahaya, lalu pilih yang hamparan gradient ini. Nah, di bagian hamparan gradient ini, terserah kalian ya guys ya, untuk warnanya kalian sesuaikan aja dengan foto kalian nanti. Nah, untuk di sini contohnya aku bakalan buat seperti ini. Nah, ya sudah, kembali aja, lalu di sini kalian bisa gabungin jadi satu grup. Nah, ya sudah, di sini untuk grupnya kalian bisa gandakan satu layer, terus kalian panjangin sampai durasi 19:04. Nah, ya sudah, kembali, klik grup yang di bagian atas, klik di bagian edit grup, lalu di sini kalian bisa masukkan video
masukkan mentahan fotonya ya guys ya, untuk di bagian teksturnya. Nah di sini untuk mentahan teksturnya kalian bisa masukkan foto yang belum dihapus backgroundnya guys. Nah di sini aku bakalan masukkan tekstur yang robot ini. Nah seperti ini, kalian tinggal perbesar aja, terus kalian pajangin durasinya. Jika sudah, kalian turunin ke bawah. Nah jika sudah, klik di bagian grup, di bagian robotnya, klik di bagian bleeding opacity, pilih max lalu yang max. Nah jika sudah, untuk mentahan robotnya ini kalian turunin di bagian paling bawah, klik di bagian mentahan yang ini ya guys ya, yang nomor 2 ini, klik di bagian bleeding opacity, scroll ke bawah, pilih max lalu yang max. Nah seperti ini guys. Nah seperti ini ya guys ya, jika sudah kembali aja. Nah jika sudah seperti ini guys, di sini kalian bisa tambahkan foto PNG-nya. Nah untuk contoh foto PNG-nya seperti ini, kalian tinggal pasin aja, taruh di tengah-tengahnya seperti ini dulu. Terus jika sudah, kalian panjangin sampai durasi 19.4. Nah jika sudah guys, di sini untuk foto PNG-nya ini kalian gandakan satu layer. Klik foto PNG yang di bawah, klik di bagian border dan bayangan, aktifkan untuk bordernya, klik di bagian di luar. Lalu di sini klik di bagian bayangannya, tambahkan untuk bayangannya. Untuk bayangannya klik di bagian bayangan yang warna putih. Nah jika sudah seperti ini, kalian bisa kembali. Lalu di sini kalian gabungin jadi satu grup guys. Nah jika sudah, klik di bagian grup yang foto PNG-nya, klik di bagian efeknya, tambahkan efek. Nah di sini kalian bisa klik di bagian prosedural, lalu pilih yang bubung fraktal ini. Nah di bagian bubung fraktalnya, evolusinya, kalian klik di bagian evolusinya. Nah kalian tambahkan satu buah keyframe, terus kalian pergi ke bagian paling akhir. Kalian ubah jadi 2,40 guys. Nah jadi sudah, di sini untuk warnanya terserah kalian ya guys ya, kalian tinggal sesuaikan dengan foto kalian aja. Nah jadi sudah guys, kalian bisa kembali aja, klik tambah. Nah jadi sudah guys, untuk oktavnya kalian turunin jadi 2. Ya sudah, kembali aja, klik tambahkan efek lagi. Terus di sini kalian pilih yang kalian cari aja efek yang cahaya lembut. Nah jadi sudah, untuk di bagian cahaya lembutnya ini kalian klik di bagian nah jadi jika sudah guys, di bagian difusinya ini kalian bisa ubah aja jadi 1,8800. Ya sudah guys, kalian bisa kembali aja, lalu di sini kalian bisa kembali lagi ke project 3D kalian yang tadi. Nah di sini kalian tinggal salin aja untuk di bagian teksnya ini. Nah kalian salin satu layer, kembali, lalu kembali lagi, terus masuk project yang di bagian 3D yang terakhir ini. Nah di sini kalian tinggal tempel aja untuk teksnya. Nah di sini untuk teksnya kalian bisa sesuaikan aja untuk posisinya dulu. Nah seperti ini ya guys ya, jika sudah kembali aja. Nah jika sudah guys, di sini untuk teksnya ini kalian turunin di bagian bawahnya ini, di bagian bawah shape-nya, terus di atasnya foto PNG-nya ini. Nah jika sudah, di sini klik aja di bagian foto PNG-nya ini, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Nah jika sudah seperti ini guys, di sini kalian bisa kembali lagi ke bagian 3D yang tadi. Lalu di sini kalian tinggal salin aja untuk efek balik layarnya ini. Nah jadi sudah guys, kalian tinggal tempelin di bagian sini, di bagian foto PNG-nya. Nah jadi sudah, kembali, klik di bagian foto PNG-nya juga, tempel lagi untuk efeknya. Nah di sini kalian tinggal tempelin aja di bagian layarnya ini ya guys ya.
Nah, untuk di bagian teksnya ini, kalian tinggal tambahin dulu shape yang seperti ini. Nah, kalian salin dulu untuk shape-nya, terus tempelin aja di bagian sini. Nah, terus jika sudah, kalian tinggal klik di bagian blending dan opacity, pilih max. Nah, jika sudah, kalian tinggal gabungin sama teksnya ini. Nah, jika udah kalian gabungin, kalian tinggal tempelin aja untuk efek balik layarnya, guys. Nah, seperti ini guys ya. Nah, jika sudah guys, seperti ini kalian tinggal nonaktif. Nah, jika udah seperti ini guys, di sini kalian tinggal klik di bagian teksnya ini. Klik di bagian move dan transform, tambahin satu lagi frame di bagian awal, ke batch selanjutnya tambah lagi. Kalian tinggal geser aja ke kanan dikit seperti ini. Ke kiri dulu dikit seperti ini ya guys ya. Dikit aja. Terus ke bagian sebelah kanannya, ke bagian sebelah kanan dikit aja seperti ini. Nah, jadi kayak tadi ya guys ya, kalian tinggal geser kanan kiri aja seperti ini. Nah, sampai di bagian paling akhirnya guys. Nah, jadi sudah guys, kalian tinggal tambahin kurvanya, aktifkan overshoot, pilih kurva nomor 2, kalian tinggal ubah kurvanya seperti ini. Ya sudah, salin kurva, tempel kurva ke semua bingkai. Nah, jika sudah seperti ini guys, klik di bagian mentahan yang di bagian paling atas ini. Klik di bagian move dan transform, tambahin satu buah keyframe, ke batch selanjutnya tambahin lagi. Lalu di sini juga sama guys, kalian tinggal geser aja ke sebelah kanan dikit seperti ini. Terus ke bagian batch selanjutnya kalian geser ke sebelah kiri. Nah, gesernya dikit seperti ini guys. Nah, kalian lakukan aja sampai durasi bed paling akhir guys. Nah, jadi sudah, kalian tinggal tempel aja kurva ke semua bingkai guys. Nah, jadinya seperti ini guys ya. Jadi sudah, kembali aja. Terus di sini kalian tinggal klik mentahan yang di bagian paling akhir yang di bawah sendiri ini, tambahin satu buah keyframe, ke batch selanjutnya tambah lagi. Di sini kalian geser ke kanan dulu dikit seperti ini. Geser dikit aja ya guys ya. Nah, geser satu titik seperti ini. Ke batch selanjutnya kalian geser juga satu titik lagi seperti ini. Nah, jadi sudah guys, kalian tinggal tempel aja kurva ke semua bingkai. Nah, untuk hasilnya bakalan seperti ini ya guys ya. Nah, jika sudah seperti ini hasilnya guys, di sini kalian tinggal klik di bagian 16, kalian pergi ke durasi 16 lewat 28. Nah, di sini kalian bisa pangkas aja foto PNG-nya. Nah, seperti ini. Terus yang di bagian bawah juga kalian pangkas foto PNG-nya. Nah, jadi sudah guys, untuk foto PNG-nya ini kalian bisa ganti aja guys ya. Nah, seperti ini guys untuk hasilnya guys. Nah, jadi sudah guys, di sini kalian bisa pergi ke durasi 14 lewat 20, klik di bagian objek lalu pilih yang 0. Lalu di bagian 0 ini kalian bisa panjangin sampai durasi 19 lewat 4. Nah, di sini kalian bisa gabungin semuanya dulu ke 01-nya. Nah, jadi sudah guys, di sini kalian tinggal klik di bagian 0-nya. Nah, sebentar, di sini aku bakalan nonaktifin aja biar gak keframe ya guys ya. Nah, di bagian 0 ini kalian pergi ke bagian move dan transform. Lalu di sini tambahin satu buah keyframe di bagian awal, terus di bagian tengah-tengah juga tambahin lagi. Nah, di bagian awal ini kalian turunin ke bawah kayak gini guys ya, kayak tadi. Terus di bagian setiap bednya kalian turunin lagi ke bagian bawah, terus tambahin aja di setiap bednya seperti ini. Sampai di bagian akhirnya guys. Nah, jika sudah ke tengah-tengah antara bit ini, kalian naikkan lagi ke atas seperti semula. Nah, kalian lakukan aja sampai durasi paling awal lagi. Nah, jika sudah guys, kalian tinggal kasih aja kurvanya, nonaktifkan overshoot, pilih kurva nomor 3, kalian tarik seperti ini, salin kurva, klik tempel kurva ke semua bingkai. Lalu di sini kalian bisa ubah bolak-balik aja kurvanya seperti ini.
Nah, dia sudah guys, kalian bisa kembali aja lalu kembali lagi. Terus di sini kalian pergi ke bagian move dan transform yang perbesaran ini. Tambahin aja satu keyframe-nya di setiap durasi beat-nya ini. Nah, jadi sudah kalian bisa pergi ke bagian kurva yang nomor 2. Keyframe yang nomor 2 ini kalian perbesar dikit seperti ini. Nah, kalian aktifkan aja foto PNG-nya guys biar kelihatan ya guys ya. Nah, kalian perbesar aja seperti ini. Terus yang di sini biarin, terus yang di sini perbesar, kalian bolak-balik aja perbesarannya kayak gini. Terus di sini biarin, di sini perbesar lagi. Terus di sini biarin, di sini perbesar lagi. Biarin lagi, terus perbesar lagi. Kalian bolak-balik aja perbesarannya ya guys ya. Nah, jika sudah kalian tinggal tempel kurva ke semua bingkai. Jika sudah kembali aja. Nah, jika udah kayak gini guys, di sini kan untuk yang ketiganya udah jadi. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja semua layar. Kecuali untuk audionya, kalian tinggal gabungin jadi satu grup. Nah, kalian gabungin aja semuanya ini jadi satu grup guys. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, jika sudah guys, di sini untuk grupnya ini kalian tinggal pangkas saja sesuai durasi beatnya ini. Nah, kalian pangkas-pangkas saja, potong aja seperti ini, sesuaikan dengan durasi beat. Nah, jika sudah guys, di sini kita bakalan kasih efek untuk jadinya ini. Kalian tinggal klik di bagian potongan paling awal, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Dan di sini kalian tambahkan efek ombang-ambing. Pergi aja ke bagian move atau transform, lalu pilih yang ombang-ambing ini. Nah, di sudut di efek ombang-ambingnya, sudutnya kalian ubah jadi 180. Tambah satu buah keyframe, taruh di awal, terus di bagian akhirnya kalian ubah jadi 0 guys. Nah, jadi sudah, tambahin kurvanya. Pilih kurva nomor 3, kalian tinggal tarik seperti ini. Nah, terus jika sudah, kembali aja. Untuk frekuensinya, kalian bisa ubah aja jadi 6,30. Tambah satu buah keyframe, taruh di bagian awal. Tambah lagi, kalian ubah jadi 0,15. Taruh di bagian akhir, tambahkan kurvanya, pilih kurva nomor 3, kalian tarik seperti ini. Dia sudah kembali lagi, klik di bagian magnitude-nya. Nah, di bagian magnitude-nya ini, kalian bisa ubah aja jadi 230. Tambahin satu buah keyframe, taruh di bagian awal, tambah lagi, ubah jadi 0, taruh di bagian akhir. Tambahkan kurva, pilih kurva nomor 3, kalian tarik lagi seperti ini. Nah, jadi sudah kalian bisa kembali, lalu kembali lagi, tambahkan efek lagi, tambahkan efek ombang-ambingnya lagi guys. Nah, di bagian ombang-ambing yang kedua ini, sudutnya kalian ubah jadi 90. Terus jika sudah, untuk frekuensinya kalian biarin aja, dan untuk magnitude-nya ini kalian bisa ubah jadi 150. Tambahin satu buah keyframe, taruh di awal, tambah lagi, ubah jadi 0, taruh di bagian akhir. Terus di bagian kurvanya, kalian bisa pilih kurva nomor 3, kalian tarik seperti ini. Terus dia sudah, kembali aja, lalu kembali lagi, tambahkan efeknya lagi. Klik di bagian move atau transform. Nah, di sini kalian pilih yang pemindahan acak ini. Nah, di bagian pemindahan acaknya, untuk di bagian magnitude-nya, kalian tambahin dulu satu buah keyframe di bagian awal, terus tambahin lagi di bagian tengah, sama di bagian akhirnya ini. Nah, di bagian tengahnya ini kalian ubah dulu jadi 0, terus yang di bagian awal ini kalian ubah aja jadi 70. Terus yang di bagian akhir kalian ubah jadi 80. Nah, jadi sudah, kasih kurvanya. Untuk yang di bagian awal ini, kalian ubah kurva nomor 3 seperti ini. Terus yang di bagian
kiri ini kalian bisa ubah jadi nomor 2, terus kalian tarik seperti ini. Ya sudah, kembali aja, terus di sini klik di bagian evolusinya. Dan di bagian evolusinya juga sama, tambahin kurva di tengah, di bagian awal sama di bagian akhir. Terus yang di tengah kalian ubah aja jadi 0, terus yang di bagian awal ini kalian ubah jadi 7,00. Terus yang di bagian paling akhir ini kalian ubah jadi 3,50 guys. Nah jadi sudah, klik di bagian kurvanya. Untuk di bagian kurva yang di bagian awal ini, pilih kurva nomor 3, kalian tariknya seperti ini. Terus yang di bagian sebelah akhirnya ini, kalian pilih kurva nomor 2, kalian tarik seperti ini. Nah jadi sudah, kalian kembali lagi, klik di bagian setnya. Di bagian setnya kalian ubah jadi 1,40. Nah jadi sudah guys, kalian bisa kembali aja, klik tambahkan efek lagi. Nah di sini klik di bagian warna dan cahaya. Terus di sini pilih yang paparan gamma ini. Nah di efek paparan gammanya, untuk exposure-nya tambahin dulu satu buah keyframe, taruh di bagian akhir. Terus yang di bagian awal ini kalian ubah aja jadi 2,00 guys. Terus untuk kurvanya, pilih kurva nomor 3, kalian tarik seperti ini. Ya sudah, kembali aja, lalu kembali lagi, klik tambahkan efek lagi, pergi ke bagian blur, lalu pilih yang buram gerak ini. Nah, jadi sudah, tambahkan lagi untuk efeknya. Lalu di sini pergi aja ke distortion atau warp, pilih yang lengkungan gelombang ini. Nah, jadi sudah, klik di bagian tahapnya. Di bagian tahapnya ini tambahin dulu satu buah keyframe, ubah jadi 0,90. Taruh di bagian awal, tambah lagi, kalian ubah jadi 2,00. Taruh di bagian akhir, terus tambahkan kurva nomor 3 seperti ini. Dia sudah, kembali. Sudutnya kalian ubah jadi 70 guys. Nah, dia sudah, klik di bagian jaraknya, kalian ubah jadi 5,0. Nah, jadi sudah, klik di bagian magnitude-nya, kalian tinggal ubah jadi 10. Nah, kalian ubah jadi 10,0. Tambahin satu buah keyframe, taruh di bagian awal, ubah jadi 0, taruh di bagian akhir. Nah, jadi sudah, kurvanya nomor 3 seperti ini. Nah, jadi sudah, kembali. Bentar tadi. Terus di bagian sudut warp-nya, kalian... Nah, jadi sudah, kembali aja. Nah, jika sudah hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini guys, kalian tinggal salin satu layer. Terus pilih semua layer kecuali untuk audio sama di bagian yang pertama, potongan pertama. Terus di sini klik tempel gaya, klik tanda panahnya. Terus di sini kalian nonaktifkan semua kecuali di bagian efeknya ini. Ya sudah, klik tempel. Nah, di sini untuk efeknya udah ketempel semuanya guys ya. Kalian bisa cek dulu. Nah, seperti ini guys. Nah, jika sudah kalian tempelin semua untuk efeknya, kita buat untuk backgroundnya. Untuk backgroundnya, kalian tinggal klik aja icon plus, pilih media, pilih shape yang persegi seperti ini, klik titik 3, klik yang regangan ke area komposisi. Nah, jika sudah kalian tinggal panjangin sampai durasi paling akhir. Nah, kalian tinggal turunin di bagian bawah sendiri ini. Nah, jika sudah klik aja edit group di bagian potongannya yang tadi. Terus, nah jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik aja efek di bagian foto PNG yang kedua. Kalian tinggal salin aja untuk efeknya, kembali. Terus di sini klik di bagian persegi panjangnya, kalian tinggal tempel efeknya semua kecuali untuk balik layarnya ini. Nah, jadi sudah, kalian tinggal ubah aja untuk efek di bagian bubung fraktalnya ini, terserah kalian ya guys ya. Nah, di sini kalian tinggal ubah aja untuk warnanya, terserah kalian guys. Kalian tinggal sesuaiin aja ya guys ya. Nah, jadi sudah, kembali aja.
Nah, jadi sudah seperti ini, kalian tinggal ekspor aja jadi video. Kalian tinggal pilih semua layer kecuali untuk audionya. Nah, seperti ini. Terus kalian tinggal salin 11 layer, kalian hapus semua. Terus kalian tinggal pindah aja di bagian sini, tempel 11 layer. Terus di sini untuk audionya kalian hapus, lalu kalian tinggal ekspor dulu ke Gallery, guys. Nah, jadi udah kalian ekspor ke Gallery, guys. Di sini kalian tinggal salin aja untuk efeknya ini. Nah, kalian salin aja efeknya kembali, terus kembali lagi. Terus kalian masuk ke bagian project kalian yang pertama tadi. Nah, yang ini ya, guys ya. Nah, kalian pergi ke durasi 10:15. Kalian tinggal klik di bagian media, lalu masukkan untuk video yang udah kalian ekspor dari di bagian 3D di 3D-nya tadi, guys. Nah, yang ini ya, guys ya. Nah, jika udah kalian masukkan videonya, kalian tinggal pangkas saja seperti ini. Kalian potong sesuai durasi bitnya. Nah, jika sudah, guys, kalian tinggal tempel aja untuk efeknya di bagian potongan pertama. Nah, tempel efek yang udah kalian salin tadi di bagian 3D yang ketiga tadi ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal salin aja ini untuk potongan pertama. Kalian salin satu layer sama seperti tadi. Kalian tinggal pilih aja semua potongan ini. Nah, jadi sudah kalian klik tempel gaya, klik tanda panah, lalu di sini nonaktifkan semua kecuali di bagian efeknya. Nah, di bagian efeknya yang sini ya, guys ya. Jika sudah kalian klik tempel. Nah, otomatis untuk efeknya udah ketempelan semua, guys. Nah, jika udah sini di bagian durasi 14:20 kalian masukin video yang udah kalian ekspor tadi. Nah, yang ini ya, guys ya. Nah, yang ini. Nah, jadi sudah di sini kalian bisa kasih untuk transisinya, guys. Lalu kalian bisa ekspor ke Gallery, guys ya. Nah, guys, jadi guys, jika udah di sini kalian tinggal ekspor aja ke Gallery, guys ya. Kalian tinggal kasih aja transisi sama CC-nya, guys. Nah, oke guys, mungkin cukup segitu dulu tutorial kali ini. Jangan lupa dulu untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa juga kalian aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini, guys. Nah, oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya, guys ya.